Pemirsa, jelang Ramadan, warga memadati pemakaman di beberapa wilayah. Meningkatnya jumlah peziarah membawa berkah tersendiri bagi para penjual bunga di pemakaman. Dua hari jelang bulan suci Ramadan, TPU Karet Pasar Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat terus dibanjiri warga yang ingin berziarah. Sejak pagi, ratusan peziarah dari berbagai daerah silih berganti berdatangan untuk memberikan doa di makam mendiang anggota keluarganya sebelum menjalankan ibadah puasa. Meningkatnya jumlah peziarah membawa berkat tersendiri bagi para pedagang bunga tujuh rupa. Sejumlah pedagang mampu meraup keuntungan hingga 5 juta rupiah, terutama pada akhir pekan. Omsetnya dibilang ya ini kan ngambilnya ramenya kan satu minggu. Kalau hari biasa mah biasa aja. Mungkin kalau satu minggu mah sehari mah kalau jualan kembang aja ya 5 juta. 5 juta. Nah, kalau untuk kembangnya sendiri satu bungkusnya ini dijual berapa? Ini tergantung Pak, tergantung di sananya di pusatnya. Ini lagi mahal nih. Jadi 10.000 sekantong. Selain pedagang bunga, ramainya peziarah yang datang juga membawa rejeki tersendiri bagi para petugas bersih-bersih makam musiman. Enggak juga, kadang disuruh sama ahli warisnya juga, terus lagi suruh bersih-bersih, ya kita jalanin aja, biar sama seneng aja. Nah itu Bang, kan ada tarifnya nggak sih Bang kayak gitu? Oh enggak, kita sesukarela, ahli waris aja. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, mendekati bulan Ramadan, tempat pemakaman umum kota Cimahi, Jawa Barat juga ramai didatangi para peziarah. Mereka datang ke makam orang tua kerabat dan sanak saudara untuk mengirim doa. Selain mendoakan keluarga mereka yang telah tiada, tradisi nyekar juga dimanfaatkan warga untuk merawat dan membersihkan makam. Kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh keluarga kami. Tujuannya apa sih Bu datang ke sini? Untuk mendoakan orang tua dan kakak-kakak kami yang sudah tidak ada. Berziarah ke makam kerabat memang menjadi rutinitas setiap tahun bagi sebagian umat muslim saat menjelang bulan puasa atau lebaran. Peziarah berdoa untuk sanak saudaranya yang sudah mendahului mereka. Tim Liputan iNews melaporkan.